Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada. Ini kita tadi udah memperhatikan segerombolan kerbau tuh ya, baru turun nampak ya para sahabat itu. Nampak enggak kelihatan apa enggak ya para sahabat? Ada 3 ekor kerbau tuh kurang lebih. Tadi saya dengar suara seperti struktur suara dahan patah ya. Ternyata di situ kerbau ya yang lagi mau nyebrang, dia mikir-mikir tuh sambil ngunyah juga mikirnya para sahabat. Dan kita nggak bahas kerbau ya, kita ini melakukan petualangan tadi berburuan dah sekian lama ya. Ini udah ada temuan nih batu, ada oren-orennya nih material para sahabat ya, motif Sulaiman ini sebetulnya indah nih para sahabat. Kita bawa pulang bagian yang ada oren-oren ini ya, tapi karena kondisi kita tuh jauh dari rumah, kondisi kita jauh dari rumah, kita bawa pulang kayak mana nih bebannya nih ya. Kita tinggal sini aja dulu, nanti kalau mungkin masih rezeki kita atau kayak mana, kita bawa pulang aja dia para sahabat ya. Atau di kedepannya nanti nggak ada temuan kayak mana batu gitu ya, mungkin kita ambil lagi nih cadangan lah, kita hitung-hitung kayak gitu ya para sahabat. Ini kita simpan di sini aja nih di tengah perjalanan kita, nanti pulang kita ambil ya. Para sahabat, cuma kalian yang tahu nih ya. Saya mikir kerbau itu mau nyebrang tapi dia nggak nyebrang, kayak ragu-ragu kayak mikir gitu, karena memang harusnya lumayan deras nih para sahabat. Dan di sini para sahabat, kami pemburu Aki berterima kasih ya kepada kalian yang telah mampir di channel ini ya dan menonton pastinya, itu juga yang berkontribusi langsung terhadap channel ini. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih semuanya. Pasti saya tidak bisa membalasnya. Budi baik kalian. Semoga semua Allah yang balasnya. Kita sudah congkelnya. Kalian mungkin tahu proses congkelnya tadi. Batu tertanam tadi ini. Golongan lumut nih para sahabat. Di warnanya kurang kontras. Tanya bagus, bagusnya kayak mana? Karena sedikit keretakan. Ada motif atau bunga Sulaimannya juga. Mungkin akan kita letakkan sama batu tadi aja. Kita tengok nanti kalau nggak ada pendapatan, nggak ada dapat hasil, kita ambil aja lagi ya. Kita taruh di sini dulu nih. Mana tahu? Ini mana tahu? Kita tinggal situ aja dulu sekalian tuh. Karena kita menuju ke depan nih, menuju ke lokasi ke depan. Dan ini agak-agak basah lah. Ini kita lagi berkomunikasi sama sahabat kita yang lagi nggak sembolang karena ada pekerjaan para sahabat. Kami masih saling berhubungan gitu ya. Dan kita lanjut lagi nih ke perburuan. Ini kita pelan-pelan nih para sahabat. Dalam air kita tengok juga nih, ada bermotif, motifnya kacau nih. Kita tinggalkan, tinggalkan. Mendung, mendung, mendung. Suasana mendung nih para sahabat. Dan kita lanjutnya para sahabat, kita agak ke darat nih. Agak naik ke darat. Mana tahu ada batu-batu lama. Karena hujan jadi bersih ya. Dan di sini ada merah-merah nih para sahabat. Merah-merah. Nah, ini motif tapi golongan jasper nih. Kita tinggalkan, ada bagian juga yang mengkristal. Tapi masih kurang indah. Kita tinggalkan dengan harapan dapat yang lagi lebih baik ya. Dapat lagi yang lebih baik gitu para sahabat maksudnya. Nah, karena itu tadi kita sangat jauh dari rumah kita nih. Kalau dekat kita bawa pulang semua para sahabat. Nah, ini ada satu batu tertanam nih, mengkristal berat berpori ini para sahabat. Batunya pori semua ini, kayak mana kita jelasinnya? Nah, ini pori emas, pori emas warna kuning ya, warna kuning. Kita tinggalkan, lanjut lagi ke perburuan. Dan di sini kami pemburu Aki berterima kasih kepada kalian semua yang pasti udah like, comment, subscribe, and share videonya. Yang belum, tolong disegerakan para sahabat, dukung kami, bantu kami para sahabat ya. Karena kami ini nggak siapa-siapa kalau nggak ada dukungan kalian semua, ya kan? Dan saya akan pastinya lebih bersemangat nih para sahabat, bolangnya buat kontennya. Saya dibilang ngomong sendiri para sahabat, ke hati lah.
Dibilang bu, memang lagi ngomong sendiri ya kan, pastinya ngomong sama kalian. Nah, ini ada warna terong-terong nih para sahabat, warna ungu. Ukurannya kecil, ukurannya kecil, ukurannya kecil nih para sahabat. Saya mau tinggal di katanya di lokasi ini para sahabat. Ya, kalian atau teman-temannya di sini ya, sahabatnya. Katanya kita mau tinggal di sini para sahabat, kejam dia kan. Nah, biarin aja lah. Kita doakan yang terbaik untuk sahabat kita ya. Ya, ini kita udah agak naik ke darat nih. Agak naik ke darat. Ini golongan jasper bermotif. Tapi jinip-jinip. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Lokasi perburuan. Lanjut lagi nih ke perburuan. Kita udah ke darat nih para sahabat. Karena lokasinya tuh biasa, kita nyari di sini darat nih ya, ataupun tepian air. Kalau bening tuh sangat indah. Sangat indah kita nyari batu dalam air, tapi kali ini nggak bisa kita. Kali ini nggak bisa. Karena batunya bening, tanahnya nggak bening, tanahnya lagi, airnya nggak bening ya. Menitkan kita dalam pandangan. Dan lanjut lagi nih, ini ada merah nih. Hasil soteran sahabat kita nih ya. Jasper, dan ini lagi ya. Ini air nih para sahabat. Ini air nih, biasa nih darat nih para sahabat atau pantai. Kali ini air semua nih. Hilang pantainya ya. Pantainya hilang. Nah, kita harus melewati air ini untuk menuju lokasi, lumayan jauh para sahabat tuh pantainya. Dan dari darat nggak ada bisa kita akses sama, karena banyak ditebang maksudnya pohon-pohon. Oh, lahan warga ya. Mendoakan kami sampai ke pantai terdekat dengan selamat para sahabat. Nah, licin nih para sahabat. Pijakan saya licin. Dia agak minggir kita. Nah, kalau apanya sekitar selutut lah para sahabat ya. Itu dia. Itu dia. Gambarannya. Itu gambarannya. Gambaran dalamnya. Sekarang saya mau tinggal di sini para sahabat. Dan kita lanjut nih ke perburuan para sahabat. Ini kalau kayak gini lumayan nih. Bisa kita lihat dalam air. Ini karena berhubung kita masih jauh dari lokasi pantai terdekat, kita sudahi saja video ini para sahabat. Kami bukan siapa-siapa. Dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Tanpa ada doa. Dan dukungan kalian semua. Pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum. HP-nya.